warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa yang telah kita lalui mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan tawakal. Ajaran Ramadan tersebut begitu relevan dengan langkah kehidupan manusia, walaupun kini telah memasuki bulan Syawal, bulan penuh kemenangan. 2 tahun lebih sabar, ikhlas, dan tawakal kita telah diuji dalam suasana penuh pandemi, penuh keterbatasan. Terbukti ajaran Ramadan telah membuat pandemi gagal membatasi semangat, kreativitas, dan tekad kita untuk terus maju melangkah. Dengan sabar kita lalui kondisi pandemi, dengan ikhlas kita jalani berbagai rintangan, dengan tawakal kita berserah diri kepada Yang Kuasa, sambil terus berusaha meningkatkan kualitas diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali sudah kita bertemu dengan Idul Fitri dalam suasana prihatin, penuh kewaspadaan dan rahmat ilahi Robi. Kita bersyukur atas kondisi yang berangsur pulih. Semoga pandemi segera berakhir, seiring meningkatnya kualitas kita sebagai hamba Allah. Saatnya kini teruskan berkarya dengan semangat tak kunjung padam. Hasil gemblengan ibadah puasa yang penuh berkah, yang membawa kita menjadi pemenang. Mewakili segenap warga Universitas Pajajaran, izinkan kami berucap Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqobbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kiranya terbuka maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.